semuanya, selamat sore kawan-kawan semua. Dimanapun Anda berada, kami doakan Anda-Anda semua sehat selalu dan harus bahagia ya. Harus bahagia, ingat. Nah, baru-baru ini lagi rame-ramenya ya soal, ya lagi-lagi nama Patimura disebut-sebut begitu. Nah, dalam keributan kali ini, sebenarnya sama sih seperti dulu ya. Jadi ada yang menyangkal bahwasanya Patimura itu adalah Thomas Matulesi gitu ya. Berdasarkan pesan daripada produser kami dan atas petunjuk beliau, maka saya memutuskan untuk tidak menyebut siapakah orang yang menyangkal bahwasanya Patimura itu adalah Thomas Matulesi itu. Jadi ya silakan Anda-Anda sekalian cari sendiri ya. Silakan menebak-nebak. Nah, terkait dengan klaim bahwasanya Patimura itu bukanlah Thomas Matulesi, ada sebuah buku yang menyebut salahlah jika dalam penulisan sejarah Indonesia Kapitan Patimura disebut sebagai seorang Kristen gitu ya. Jadi arahnya ini bahwasanya ini bukanlah Thomas Matulesi itu. Nah, buku yang saya maksud adalah Api Islam yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Terkait dengan hal ini juga, saya sempat membuka sebuah membuka koran-koran tua melalui sebuah situs online. Jadi ternyata nama Patimura pada abad ke-19 dalam koran-koran Belanda begitu ya, itu tidak disebut sebagai orang yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Saparua pada tanggal 14 Mei 1817. Tidak disebut nama Patimura di sana, dan yang disebut sebagai tokoh pemimpin dari perlawanan itu adalah Thomas Matulesia. Nah, soal ini saya dan teman-teman di Historia sudah merilis beberapa artikel tentang Patimura, dan sebenarnya siapa sih Patimura, kita sudah berusaha membahasnya juga dalam tulisan-tulisan kami. Nah, terkait dengan Thomas Matulesia atau Patimura atau Thomas Matulesi ini, kami juga dalam menulis ini menggunakan beberapa sumber ya, sumber asing dan juga sumber lokal juga kami pakai. Dalam sebuah sumber yang ditulis oleh Dieter Bartel menyebutkan bahwasannya Thomas Matulesia ini adalah seorang penganut Kristen. Sementara yang disebut Pak Mansur tadi kan Kapitan Patimura ini adalah bukan seorang Kristen. Nah, yang saya ingin katakan adalah, sebenarnya ya berdasarkan dengan apa yang saya baca sebelumnya, Kapitan Patimura ini hanyalah sebuah gelar ya sebenarnya. Itu bukan nama asli, kita sepakati itu bukan nama asli. Dan yang namanya gelar itu biasanya dipakai oleh beberapa orang, dan kecenderungannya ini tidak melihat apa latar belakangnya. Ya saya kira gelar Kapitan Patimura ini agak-agak mirip dengan Tan Malaka begitu ya. Jadi bukan hanya disandang oleh satu dua orang saja. Nah, terkait pembicaraan kita hari ini, kami mengajak seorang kawan. Beliau adalah seorang pengajar sejarah ya. Nah, mari kita invite tamu kita dalam obrolan sore ini, yaitu Mas Muhammad Iqbal. Nah, beliau ini adalah Oke,
Oke, sekarang Mas Iqbal boleh invite bergabung di story ya. Oke, di lab IG. Mohon maaf saudara-saudara, saya dan Mas Iqbal ini dari generasi yang ya tidak jago jago banget ya. Kami jujur aja cukup gaptek begitu. Nah, baiklah. Saya akan membacakan sedikit saja dari profilnya Mas Iqbal ini. Beliau itu kelahiran Amuntai, Kalimantan Selatan. Tanggalnya tidak akan saya sebutkan, tahunnya sekitar tahun 1985 ya, Masehi, bukan sebelum Masehi. Beliau ini adalah pengajar di program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah dari IAIN Palangkaraya. Beliau kuliah S1 Ilmu Sejarah di UNY, lalu S2 Ilmu Sejarah di UI. Selain mengajar, beliau ini adalah seorang editor. Dan selain itu juga beliau ini adalah seorang penulis buku sejarah dan artikel sejarah yang beberapa tahun belakangan ini sangat produktif. Oke, kita sambut Mas Iqbal. Apa kabar Mas Iqbal? Alhamdulillah baik, Mas Patrick. Terima kasih sudah mengundang saya ngobrol. Nah, jadi oke, kalau saya dan kru cukup sehat hari ini ya. Semoga kita semua sehat lah begitu. Nah, jadi gini teman-teman, sebelum saya mengorek-ngorek dari beliau yang satu ini gitu loh, tentang terkait dengan obrolan kita, Mas Iqbal ini sejak zaman kuliah ya, dia sangat gandrung pada sejarah pemikiran begitu. Jadi kalau bicara tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran, oke, saya angkat tangan begitu ya, biarpun mungkin saya agak sedikit lebih tua dari beliau gitu. Oke, kita mulai aja nih Mas. Orang-orang bosan dengan basa-basi begitu ya. Nah, saya tanya nih kepada Mas Iqbal. Sebenarnya apa sih yang Mas Iqbal lihat dari sosok Kapitan Patimura ini, Mas? Gimana pembacaan Anda terhadap tokoh ini gitu ya? Baik, terima kasih Mas Patrick, teman-teman juga apa namanya yang menggunakan ini
Oh ya, sebentar interupsi Mas. Tolong HP-nya dikecilkan. Oke. Okay. Silakan dilanjutkan pemaparan menariknya. Oke. Okay. Oke, okay, gimana udah jelas belum? Oke. Okay. Cek. Boleh dicek, Gus? Ya, Bu, boleh dilanjutkan lagi? Dia
dia bukan Muslim, yang sejauh saya bisa menggali ya, dia ya jelas namanya dikutip dari Alkitab ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa versi ini paling benar, tapi bisa dibuktikan secara fakta historis. Adapun kalau memang ada yang menganggap bahwa Matulesi sangat paling murah ke Muslim, orang teram dan sebagainya, monggo, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini bukti-bukti ilmiah yang kita bisa pelajari, kita ambil, faktanya mengatakan bahwa si Kapitan Pemurah atau Thomas Matulesi ini adalah orang Bon dan Protestan. Nah, ketika kemudian ini ditarik, nah inilah yang kemudian harus kita pahami latar historis kolonialisme di tanah Maluku. Di tanah Maluku itu jauh sebelum masuknya Zending, Kristen, terus Protestan ya, terus ada Islam, apalagi ketika kemudian masuknya kolonialisme ya di sana karena masalah rempah-rempah ya. Maluku kan terkenal akan pala ya, pala dan apa saya lupa, ada rempah-rempah ya, paling terkenal ya, yang membuat virus datang ke sana dan sebagainya. Setelah masuknya Kristen dan Islam, sebenarnya mereka hidup berdampingan. Yep. Jadi satu pam keluarga besar itu bisa jadi ada Kristen, ada Islam, ada yang namanya bahkan agama leluhur disebut dengan Nunusaku atau kepercayaan religi Gunung Nunusaku. Gunung Nunusaku itu secara sederhana itu adalah kepercayaan lokal yang leluhur mereka. Bahwa kita ini adalah satu keturunan yang sama dan mengikat gitu ya. Kalau jadi ini yang mengikat mereka, walaupun mereka kemudian konversi agama ke Islam, Kristen dan sebagainya. Nah, tapi kolonialisme membuat ini terpecah. Kalau jika kemudian ada giuran jabatan, tawaran politik gitu ya, kemudian ada bisnis di sana, konflik, kemudian terjadilah konflik kepentingan yang bercampur baur dengan agama. Nah, ada konflik Kristen dan Islam dan berbagai macam, dan nggak cuma Islam dengan Kristen, tapi antara Islam, kesultanan dan kerajaan-kerajaan lokal dan sebagainya, campur baur tumpang tindih atau yang kita kenal sekarang namanya politik identitas. Nah ini yang saya kira mewarnai pandangan kita saat ini terhadap glorifikasi atau kemudian penafian. Jadi dalam kasus ini misalnya bisa kita lihat konteksnya Patimura atau Thomas Matulesi. Jadi Thomas Matulesi itu sebenarnya harus dipahami lebih ke bagaimana sejarah Maluku sendiri. Dia adalah pahlawan yang melakukan perjuangan melawan penindasan, ya. Dan kita harus ingat perang Ambon ini terjadi sebelum ada ide Indonesia, sebelum ada era abad 20, belum masuk abad 20. Jadi belum ada gagasan tentang perjuangan White Parliament, gerakan gerakan nasional belum ada. Tapi kemudian dia ketika ditarik, saya kira penting untuk menjelaskan bahwa duduk perkara dia justru jadi pahlawan nasional karena memang dia pejuang Ambon yang melakukan perjuangan terhadap penindasan kolonialisme. Jadi walaupun misalnya dia Kristen Protestan, ya dia orang Ambon, dia melakukan perjuangan dan dia tidak sendiri. Yep. Dia dengan para pejuang-pejuang Ambon yang agama lokal, ya satu atau orang Kristen Protestan, orang Muslim, mereka bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penindasan. Nah, ini kan perlawanan terhadap kemanusiaan, kemerdekaan. Konsepnya jauh berbeda dengan konsep tahun abad 20. 1900-an beda. Gitu. Jadi inilah yang membuat kita tercemar pemahamannya. Apalagi saat ini ya politik identitas membuat kita mudah memahami, kita abur melihat soal bagaimana duduk perkara atau konteks. Jadi kita disibukkan bahwa keyakinan keagamaan kita tuh mempengaruhi bahwa orang itu begini, jangan. Saya kira jangan seperti itu pemahamannya. Jadi ada yang lebih penting dari apakah agama dan suku yang Thomas Matulesi atau Pak Petanura, yaitu apa yang dilakukannya selama masih hidup, yaitu mempertahankan hak
kemanusiaan dan ekonomi politik dan harkat martabat orang-orang Ambon yang bagian dari Indonesia. Tentu Indonesia belum ada masa itu, tapi itu yang paling penting. Mungkin sejauh ini itu dulu Mas Petri, mungkin nanti kita bisa itu. Baiklah, sangat menarik sekali ya sebenarnya Mas Iqbal ya. Nah ini saya juga ingin cerita. Jadi pada bulan Desember tahun silam ya saya ke Ambon. Di sana saya sempat mengunjungin kampung Kristen, kampung Islam gitu. Dan tentu saja gitu saya mencoba berkunjung ke Saparwa juga. Nah benar yang dikatakan Mas Iqbal tadi, di sana apa ya? Ya masyarakatnya sebenarnya sampai hari ini ya, orang-orang Ambon itu berusaha untuk baik-baik saja dengan hubungan antara agama. Meskipun konflik Ambon tahun 1999 itu ya kata beberapa orang di sana sangat merusak semuanya begitu. Bahkan belakangan ini juga saya pernah bertemu seorang Ambon begitu ya, dia kebetulan orang Islam, dan dia berkata kepada saya, kami ini selalu ketakutan, maksudnya kami ini adalah orang Islam ya, maksudnya orang Islam di Ambon sana, kami selalu ketakutan kalau di Jakarta sana politik identitas itu dipakai, misalkan untuk politik lah gitu ya, ya kita tidak usah sebut merek. Ya biarkan anda sekalian cari sendiri siapa orang-orang ini. Tiap politik identitas kelompok mayoritas itu dikipas-kipas begitu, biasanya orang-orang Islam di sana ketakutan karena apa ya, mereka sebetulnya masih trauma dengan apa yang terjadi pada 23 tahun yang silam gitu ya. Pada 23 tahun yang silam. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini saya juga ingin membandingkannya dengan daerahnya Mas Iqbal nih. Kira-kira mirip nggak sih hubungan antarumat beragama di Ambon dengan di daerahnya Mas Iqbal sekarang? Iya. Sebenarnya agak-agak mirip, ada mungkin tidak hanya di Kalimantan Tengah, di tempat kami di Palangkaraya atau di Kalimantan Selatan atau usul saya, hampir di semua wilayah sebenarnya di Indonesia itu punya kayak gimana pun ini ya, pada dasarnya kita itu tidak, kalau istilah dalam studi teologi itu kan pada dasarnya kita tidak bisa memilih ketika lahir itu agama kita apa. Oke, sesuatu ya, yang tidak disadari orang-orang gitu ya. Ya, itu beda lagi ya, proses. Artinya saya misalnya lahir sebagai keluarga muslim dan tradisionalis, saya itu saja Nahdlatul Ulama. Ya dari cengkokannya dari lingkungan. Jadi manusia itu kan dari lingkungan dan keluarga dan kulturalnya. Okay. Nah, dalam kasusnya Thomas Matulesi ya seperti itu juga. Yep, tapi bahwa kemudian ada proses yang namanya pembentukan manusia, perkembangan kebudayaannya juga dibentuk oleh bagaimana dia menjadi manusia Indonesia sebagai dan menjadi kemudian seorang Kristen ya, dan sebagai seorang yang bergelut dengan kehidupan. Faktor itu juga harus kita lihat gitu ya, dan konteksnya bagaimana kita memahami di masa itu Ambon dieksploitasi berabad-abad. Lama sekali eksploitasi ekonomi yang menyakitkan, ya. Dan ini membuat juga terjadinya perang saudara di antara mereka lama sekali. Pasti. Jadi karena sangat menggiurkan ya bisnis rempah-rempah di masa itu, dan ini yang menjadi pemicu juga konflik di sejarah Ambon. Nah, konflik ini kan kadang di permukaan seolah-olah hanya soal perbedaan agama, tapi kan konflik itu terjadi lagi menyedihkan ketika tahun setelah jatuhnya Soeharto ya, setelah tahun 2000-an terjadi lagi konflik yang menyakitkan sekali dan itu berbekas sampai hari ini. Jadi penting buat kita mendiskusikan lagi duduk perkara Thomas Matulesi.
konflik yang terjadi berdarah-darah di 20 tahun yang lalu, gitu ya. Jangan lagi, gitu. Kita sudah berat dengan kondisi ekonomi negara kita, dengan berbagai macam masalah selama COVID ini. Justru sebenarnya pengetahuan itu penting untuk meluruskan. Jadi kita kan belajar sejarah itu bukan untuk nostalgia atau mengglorifikasi kesalahan-kesalahan di masa lalu atau masalah, ya ceritakan apa adanya aja gitu. Nah, dalam konteks Pati Bunga, saya kira ada kemiripan. Misalnya masalah Ambon maksud saya, kalau di etnik di kampung saya dulu di ada etnik namanya Dayak Meratus, ya. Ini kelompok etnik Dayak yang tinggal di Pegunungan Meratus di Hulu Sungai Kalimantan Selatan. Nah, di sana ada mitologi. Ini mitologi ya, mirip dengan konsep Gunung Nunusaku ya di Ambon. Jadi mitologinya itu namanya Bading Sanak. Bading Sanak itu kalau di Jawa tuh mungkin satu saudara gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kita tuh bersaudara. Nah, konsep ini saya sebutkan sebagai sebuah mitologi kalau terjadi gesekan antara orang Meratus dengan orang Banjar dalam faktor kehidupan keseharian atau everyday life ya, konsep ekonomi, pernikahan sebagainya. Konsep Bading Sanak itu sederhananya begini. Jadi dulu itu leluhurnya orang Meratus dengan orang Banjar sebelum Islam datang itu satu saudara. Mereka terdiri atas dua saudara kandung namanya Bambang Basiwara dan Andayuna. Nah, mereka ini suatu hari diturunkan oleh Sang Hyang Widi atau Dewata itu kitab, dua kitab. Yang satu memakan kitab itu, yang satu membaca. Ya. Yang memakan kitab itu kemudian menjadi leluhur dan punya keturunan yaitu disebut dengan suku etnik Meratus. Nah, yang dibaca itu kemudian menjadi orang Banjar yang turunnya kaya ini, ya, itu kemudian menjadi Islam, gitu ya. Nah, tapi ini kan nanti ada lagi kalau Meratus kemudian konversi Kristen beda lagi. Tapi konsep Bani Sanak itu. Nah, kalau di Kalimantan Tengah, setelah kerusuhan sampai tahun 2001, kemudian ada kayak macam intensi budaya atau intensi of tradition, yaitu sebenarnya dulu nggak ada, tapi diada-adakan konsep mitos yang namanya rumah betang. Jadi pada dasarnya itu orang Dayak, macam-macam etnik Dayak ya, terutama mungkin Ngaju lah ya yang dominan di Kalimantan Tengah seperti saya ini. Mereka itu sangat-sangat inklusif, sangat terbuka sifatnya. Mau orang Muslim, Kristen, Hindu, Ambon, Batak, Banjar, Jawa, Sunda, semua silakan gitu. Asal di sini kita mengikuti nilainya, menghormati nilainya leluhur orang Kaharingan atau nilainya leluhur Dayak tanpa harus mencela atau kemudian melakukan tindakan senonoh yang melanggar tradisi-tradisi orang asli atau orang-orang etnik Dayak di Kalimantan Tengah. Jadi konsepnya rukun lah ya. Konsep rumah-rumah adat Betang itu konsep kerukunan untuk umat beragama. Ini saya kira mirip dengan konsep di mana Thomas Matulesi dan orang-orang saudara-saudara kita Maluku ya, jauh sebelum konflik tahun 2000-an. Jadi jangan seperti lagi informasi hoax soal ini, hoax sejarah ya, atau kemudian semacam pengkaburan sejarah seperti ini, seolah-olah pelurusan sejarah, padahal sejarah itu nggak bisa diluruskan. Oke. Nah ini kok tidak ada keturunan tunggal. Nah ini ya, jadi, sangat menarik ya soal. Jadi, silakan Gus, dilanjutkan apa dulu. Apa namanya? Saya kira penting untuk melakukan critical thinking, memahami, mengulang kembali pemahaman, membaca kembali kesejarahan ke masa lalu untuk memahami saat ini. Jadi penting bahwa Pakimura ini orang atau Thomas Matulesi ini adalah tokoh yang sangat-sangat berperan selain yang lain-lain ya, dalam perjuangan sampai pada hari ini kita bisa merdeka. Okay. Kita juga harus menghormati Pakimura adalah bagian dari nilai sejarah dan tradisi masyarakat saudara-saudara kita di Maluku gitu. Jadi tanpa harus menghapus kenyataan siapa identitas, bagaimana perasaan keluarga turunan Pakimura kalau mendengar bahwa dia diginikan gitu ya. Jadi saya kira penting tidak harus mengeributkan apakah dia Muslim atau Kristen.
urusan sejarah ya. Sepanjang pergaulan saya dengan kawan-kawan saya yang sejarawan, bahkan yang statusnya pengajar sejarah atau mungkin peneliti-peneliti sejarah gitu ya, tidak satupun saya pernah mendengar mereka mengaku mereka pernah meluruskan sejarah begitu ya. Iya, para sejarawan hebat Indonesia yang saya kenal tidak seperti itu, tidak memakai kata saya sudah tidak pernah bilang saya sudah meluruskan sejarah dan lain-lain, walaupun dia sendiri berusaha meluruskan begitu ya, dia dengan segala dayanya dia berusaha meluruskan, tapi mereka yang ilmunya tinggi biasanya selalu bersikap rendah hati begitu. Nah, terkait dengan pengkaburan begitu ya, jadi di bukunya Pak Dieter Bartel ini ada dibahas demi mengindonesiakan pahlawan baru ini, maksudnya si Patimura ini, ada juga usaha untuk mengecilkan asal-usul Ambon Kristen, karena setelah kemerdekaan masih ada itu stigma bahwasanya orang Ambon Kristen itu dianggap sebagai pro-Belanda, walaupun kenyataannya tidak begitu ya kalau menurut saya, karena jelas-jelas itu di Jakarta tahun 1945 sudah ada orang Ambon yang mendukung RI, namanya Johannes Latuharhari. Beliau ini gubernur pertama Maluku, dan beliau bukan satu-satunya. Beliau punya pembantu namanya Dick De Vreters. Mereka loyal kepada Republik Indonesia sejak awal. Bahkan sebelum Republik Indonesia itu ada, mereka sudah berjuang. Nah, bahkan ya, kedua orang ini, waktu banyak orang-orang Ambon di sekitar Jakarta itu dibunuhin begitu, sama orang-orang yang ngaku pro-Republik, hanya mereka ini dibunuhnya hanya karena dituduh gitu ya. Oh, ini orang orang ini nih, berarti kamu pro Belanda bla bla bla. Dengan dalil mereka orang Ambon itu pro Belanda begitu ya. Itu banyak orang Ambon di Jakarta yang ya istilahnya jadi korban persekusi ya sekitar tahun 45 begitu. Nah, tapi kelakuan orang-orang itu tidak membuat Latuharhari, Dick De Vreters, dan beberapa orang Ambon lainnya kemudian hilang kesetiaannya kepada Republik Indonesia. Mereka tetap kepada Republik Indonesia. Ingat itu. Jadi, saya kira itu mitos ya, bahwasanya Ambon Kristen selalu identik dengan pro-Belanda, itu belum tentu begitu ya. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang mengaku diri sebagai pendukung Republik yang bersikap ngawur ya, dengan main bunuh aja gara-gara stigma itu. Nah, terkait dengan mengecilkan peran orang-orang Ambon Kristen tadi, itu kan kemudian juga diikuti ya oleh beberapa sejarawan Ambon yang sepengetahuan saya juga agamanya Kristen, yang mereka juga berusaha untuk tidak menonjolkan bahwasanya Patimura yang memimpin perlawanan di Benteng Durstedt itu adalah Kristen. Jadi bahkan lama-lama nama Thomas Matulesi sendiri ya pelan-pelan agak-agak dihilangkan begitu ya, dan akhirnya ya terjadilah yang seperti sekarang gitu ya. Padahal kalau Anda-anda sekalian melacak koran-koran tua begitu ya, itu nama pemimpin perlawanan itu bukan Patimura tapi Thomas Matulesia seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi terkait dengan politik identitas gitu ya, ini kan agak-agak berbahaya ya. Sebenarnya apa sih sisi bahayanya dari politik identitas, yang mungkin salah satunya dengan memainkan sentimen Patimura ini, Mas Iqbal? Suara saya jelas nggak di Instagram? Okay, sudah jelas? Kurang jelas. Jelas. Kurang jelas sih, Gus. Bentar. Gimana? Jelas? Yang di Instagram? Oke. Okay. Volume di tempatmu semuanya bisa dikecilin nggak, Gus?
Yang laptop atau yang IG? Sorry. Yang dikurangi. Soalnya disarankan untuk pakai headset aja, Gus. Ya, yang laptop pakai headset saja. Lebih keras ya, yang laptop ya? Enggak, maksudnya yang soalnya laptop. Ada keluhan yang YouTube atau anu, soalnya keluhan suaranya enggak kedengaran enggak ya? Oh iya. Oh, itu udah bagus. Udah. Oke, okay, yang itu udah bagus ya, sekarang. Oke. Okay. Udah ya? Bisa dilanjutkan? Suaranya jelas ya? Oke, okay, mohon maaf atas gangguan teknisnya teman-teman semua. Okay. Nah, saya lanjutkan. Oke, okay, silakan. Oke, okay. Jadi begini, ada faktor fitografi kita juga hubungan, jadi juga nggak keputus-putus ya. Kita tahu, mungkin Pak Patrick yang Mas Patrick yang lebih paham karena sejarah militer ya. Ambon kan cukup banyak ya, yes, yang terdidik dan kemudian masuk di Kenil ya, yang menjadi embrio nanti kemiliteran modern kita ya, yep, jauh sebelum ada peta zaman Jepang. Jadi kebanyakan kan Kenil ini nanti jadi polisi militer ini nanti kebanyakan dalam sejarahnya kita lihat tahu kan orang-orang Ambon gitu. Nah selain itu juga kemudian faktor bias inilah yang selain itu mereka cukup ya kita kenal religius ya sebagai sebagai penganut Kristen Protestan atau Nasrani mereka cukup kita anggap religius. Jadi faktor ini kemudian yang seolah-olah bahwa semua orang Ambon itu lebih pro Belanda ya, daripada itu. Ada kesan seperti itu. Orang kayak gimana? Ada kesan okay, seperti itu benar. Oke, okay, lanjut Gus. Ya, bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Inilah yang jadi dilema hubungan pusat dengan daerah dalam kasus Jakarta atau Yogyakarta waktu itu dengan Maluku. Ya, ada beberapa tokoh-tokoh nasional yang mungkin nanti kita bisa lihat ya jauh setelah era Matulesi, Thomas Matulesi atau Kapten Patimura. Saya lupa menteri. Siapa salah satu tokohnya dia menjadi menteri luar negeri kemudian ada banyak ya jadi kelompok jadi kemerdekaan Indonesia itu juga tidak satu-satunya dilakukan diperjuangkan oleh mayoritas muslim. Fakta bahwa kemudian gimana bisa saya lanjutkan jelas. Oke, lanjut jadi muslim mayoritas muslim memang berperan. Tapi kemudian bahwa kemerdekaan kita di masa revolusi dan kemudian diplomasi kemerdekaan sampai tahun 49 dengan berdarah-darah itu ya, itu juga ada kontribusi agama lain, masyarakat saudara kita dari Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, kelompok-kelompok minoritas lainnya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pembentukan sebuah negara baru biasalah ya, ada negosiasi, ada ketegangan-ketegangan. Yep. Itu yang terjadi, kemudian ada kasus besar yang namanya Republik Maluku Selatan kalau nggak salah, ya RMS. Yep. Betul sekali. Lebih paham itu. Nah, histografi pergolakan pusat dengan daerah yang nggak cuma Ambon, gitu, di tempat saya juga ada Darul Islam, gitu ya. Ada juga pergolakan TKI nantinya, di mana-mana, gitu. Jadi pergolakan daerah ini di masa awal revolusi dan setelah kemerdekaan, itu juga ketegangan-ketegangan yang memengaruhi penulis sejarah kita. Nah, dalam hal ini saya kira Thomas Matulesi juga ada peran serta mungkin Orde Baru ya dalam penulisan sejarah kita yang membuat seolah-olah kayak ya dihilangkan identitasnya kekristenanan keambonan itu. Padahal kan yang ngapain ini kan gitu. Akhirnya kekaburan inilah yang membuat bisa jadi ada ketegangan-ketegangan internal kelompok Muslim atau Kristen dengan kelompok Kristen dalam hal ini mengklaim sebenarnya siapa sih Thomas Matulesi atau Kapten Patimura ini. Jadi akhirnya klaim-klaim ini yang membuat kabur seolah-olah ada berbagai macam Kapten Patimura, ada versi Islam, ada versi Kristen, gitu. Tanpa memahami duduk perkara dan peristiwa pada abad 19 ini dalam pemberontakan perlawanan terhadap penindasan asing yaitu kolonialisme Belanda yang mengeksploitasi ya
apa namanya, mengeksploitasi alam dan manusia di tanah Ambon gitu. Jadi ini yang harusnya kita lihat daripada ribut-ribut soal algoritma keagamannya yang lebih penting itu kontribusinya terhadap pergolakan pertumbuhan perjuangan mereka. Saya kira seperti itu, Mas Patrick. Oke. Nah, ini menarik ya terkait RMS nih. Saya suka sekali dengan tema ini. Jadi beberapa tahun yang silam gitu, ada seseorang bekas pejabat dan mungkin bukan hanya bekas pejabat ini, tapi ada beberapa orang yang lainnya juga yang mengatakan bahwasanya RMS itu adalah Republik Maluku Serani begitu ya. Maksudnya Serani ini adalah Nasrani atau Kristen begitu. Nah, ini kan kesannya sangat apa ya, menjatuhkan orang Ambon Kristen, seolah-olah menganggap bahwasanya RMS itu oh Kristen Protestan begitu ya. Nah, tapi kenyataannya nih teman-teman, Anda boleh percaya dan mungkin boleh tidak, bahwasanya dalam sebuah dalam kabinet RMS itu ada yang namanya Menteri Pengadaan Makanan begitu ya. Nah, Menteri Pengadaan Makanan RMS itu adalah seseorang yang yang beragama Islam. Namanya adalah Ibrahim Ohorila. Dia berasal dari Tulehu. Kita tahu Tulehu itu adalah salah satu kampung muslim di Ambon sana. Dan ini sangat kaya dengan sagu begitu ya, makanan pokok di sana. Nah, jadi keberadaan Ibrahim Ohorila dalam RMS itu saya kira mematahkan opini bahwasanya RMS itu adalah Republik Maluku Serani begitu ya. Dan ini ya ini ya berpotensi untuk jadi hoax juga sebenarnya soal apa ya dari pernyataan bekas pejabat ini. Lalu ini masih terkait RMS juga, di negeri Belanda sana, di negeri Belanda ya, maksudnya RMS yang di negeri Belanda sana itu juga pernah punya menteri, mungkin masih, itu namanya adalah Omar Santi. Dan Pak Omar Santi ini setahu saya dia beragama Islam juga. Jadi ya sering ada kecenderungan ya seperti ada yang ingin mengipas-ngipasi begitu. Jadi oh ini agama ini dia begini, pro ini apa ya, kesannya sangat menjelek-jelekan sekali begitu. Dan ini sekali lagi dengan isu bahwasanya Patimura itu katanya tidak bernama Thomas Matulesi begitu. Tentu saja itu hak dari Anda-Anda sekalian untuk berbicara seperti itu, karena memang Patimura itu adalah gelar. Gelar itu boleh dipakai oleh siapa saja sepanjang itu disepakati oleh sebuah komunitas begitu kan. Dan si penerima gelar itu mungkin tidak harus beragama A atau beragama B begitu ya. Atau mungkin dia beragama penyembah kaleng begitu. Yaitu bebas begitu. Begitu juga tentang gelar Patimura ini. Berikutnya ada pertanyaan enggak dari Mas Iqbal, boleh pakai headset aja enggak? Biar suaranya enggak double. Oke. Okay. Mohon maaf, Mas Iqbal, disarankan untuk memakai headset saja. Yang di laptop. Yang pakai laptop aja. Headset yang di laptop pakai headset aja. Oke, sebentar ya. Yang di IG volumenya dikecilkan. Mohon maaf nih. Nah, sambil menunggu Mas Iqbal juga ya. Oh ya. Berbicara tentang Thomas Matulesi begitu ya. Jadi waktu saya berkunjung ke sebuah rumah yang dianggap sebagai rumah Patimura ya, saya melihat di sekitaran rumah itu, maksudnya di kampung itu, saya menangkap kesan bahwasanya kampung itu adalah kampung muslim begitu ya. Tapi memang seperti yang dijelaskan panjang lebar sama Mas Iqbal tadi, di sana
apapun agama seseorang itu bukanlah sebuah masalah begitu ya. Jadi mungkin sebenarnya sangat tidak mengherankan juga kalau seumpama Thomas Matules ini punya saudara jauh yang agamanya Islam ya, barangkali seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, Mas. Oke. Ya. HP-nya boleh dikecilin nggak, Gus? Oke, siap. Sorry, maaf terlalu banyak masalah teknis ya. Bisa sekarang? Gimana? Masih sudah aman belum? Halo? Oke. Okay. Sudah? Sudah belum? Gimana? Suara saya jelas nggak? Iya, suaranya Mas ini jelas. Halo? Oke, okay, sudah cukup jelas. Kita akan lanjutkan. Mohon maaf atas gangguannya. Nah, saya mau tanya lagi nih. Ini terkait dengan Patimura dan tentunya dengan politik identitas juga. Sebenarnya, apa sih untungnya meributkan bahwasannya Patimura itu bukan Thomas Matulesi begitu, Pak Iqbal. Mas Iqbal, kira-kira ada nggak sih yang diuntungkan dengan isu-isu yang semacam ini? Saya sudah jelas ya suara saya, Mas. Jelas. Sudah aman. Sorry. Saya melihat ini lebih ke ini ya, soal kalau kita mengarah ke populisme saat ini, budaya populisme, neoliberalisme, apa semua ya, era digital ini kan suka yang populer gitu ya, suka yang apa namanya, senang akan keakuan diri gitu ya, flexing gitu ya, menampilkan sesuatu. Ini mengandung juga mencari akar-akar leluhur kita untuk entah itu modusnya untuk kepentingan pribadi. Bisa setelah era reformasi, contoh saja di Indonesia banyak muncul kesultanan-kesultanan yang lama udah bubar gitu, atau kemudian nah kayak gitu. Okay. Ya itu yeah, kan pembangunan setelah open daerah. Tentu saja ini dipakai untuk kepentingan-kepentingan hasil kada atau apapun itu sah-sah aja. Tapi ini fenomena demokrasi setelah era otoritarianisme Orde Baru 32 tahun. Jadi demokrasi kita memang dibising karena kita memang ya, ini konsekuensinya termasuk nanti pemahaman akan sejarahan. Jadi mungkin setelah tamat sekolah itu udah nggak terlalu penting lagi sejarah, akhirnya ketika materi sekolah dulu IPS atau mata pelajaran sejarahnya akan udah lupa yang lainnya itu. Jadi misalnya ini tidak sesuatu yang tunggal kasus Islamisasi Thomas Matulesi atau KPK Termura, tapi misalnya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Cuk Nyak Dim itu disukan Itu betul sekali, betul sekali. Diluruskan oleh teman kita sejarawan yang sekarang di Inggris ya, Mbak Raisa Kamila, orang Aceh yang ahli tentang sejarah Aceh. Atau kemudian Kartini gitu ya, ribut-ribut apa ke Kartini ini Islam atau abangan atau apa gitu, berbagai macam gitu. Okay. Ada lagi Gajah Mada. Gajah ya. Mada katanya. Katanya Muslim. Ada lagi yang sering saya ulang-ulang bahwa Candi Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Gitu. Apa warisan Nabi Sulaiman, ya. Ada macam-macam hal ini saya kira terkait dengan literasi, kritis literasi kita, Mas Catherine dan teman-teman ya. Jadi kita memang tidak suka membaca, tidak melakukan verifikasi, dan menganggap kebenaran itu seolah-olah hitam putih gitu. Memahami sejarah, memahami nilai-nilai humaniora yang kontemporer, mengkompil itu aja, karena manusia objeknya. Apalagi di sesuatu yang sudah meninggal, masa lalu gitu. Padahal tapi terkait itu, kalau kita tidak memahami akar kesejarahan masyarakat kita di masa lampau, kita nggak tahu mau kemana.
tanpa memahami Patimura, Prak Ambon dan sebagainya, kita tidak paham nanti nilai-nilai dan identitas ayat kami sebagai keluarga Ambon, orang Maluku Tengah gitu, orang Indonesia yang dari Timur gitu. Konflik-konflik yang terjadi masa lalu ditutup-tutupi karena represi pemerintah pusat, akhirnya membuat kita tidak tahu akar kita dan mau kemana kita. Gitu. Tapi membuat memahami sejarah itu tidak mencari originalitas, tapi harusnya mencari otentisitas. Jadi nggak ada yang orisinal itu, gitu pada dasarnya sejarah itu seperti itu, memetik sebuah hikmah di peristiwa di masa lampau. Dalam kontroversi yang ada ini, hikmahnya saya kira lagi kembali ke kita untuk melakukan verifikasi, informasi, cek dan recheck, gitu ya. Fondasi-fondasi pengetahuan yang tidak sepintas lalu, hanya secara broadcast di Instagram group, WhatsApp group, gitu, atau ya, sadar menonton informasi. Karena ada istilah kan matinya kepakaran saat ini ya. Jadi misalnya saya belajar sejarah, berprofesi sebagai sejarawan, juga perspektif gitu ya, di media, sebagai jurnalis, yang mungkin lebih mendalami sejarah. Tapi kalau saya ditanya soal bagaimana cara memperbaiki ledeng gitu atau instalasi listrik, saya betul bodoh saya gitu ya. Jadi tidak ada manusia saat ini kecuali mungkin ini semua keberkahan yang diberikan Tuhan bagi segelintir manusia. Tapi secara umum kita ini ya pintar, cerdas, jenius di satu hal atau kita muncul di satu hal, kita akan bodoh di bidang lain. Gitu. Sangat manusiawi. Expertise kita juga, keahlian kita juga. Jadi ya kalau ngomongin kandungan, ilmu kehamilan, kandungan sebagai kepakarnya gitu. Maksudnya seperti itu ya. Apalagi wilayah campur baur antara keagamaan dengan ini ya. Jadi ini berbahaya. Ya saya tidak makanan berbahaya, tapi perlunya cek dan dicek. Manusia itu bisa salah gitu. Dalam sains itu bisa salah, tapi kita harus jujur. Gitu ya. Bagaimanapun konteks pembahasan kita tentang kapitan Patimura, jangan lupakan akar dari kebudayaan dan kesejarahan kapitan Patimura. Karena betapa sakit hatinya keluarga mereka dan saudara-saudara kita di Maluku kalau kita tanpa data, apalagi misalnya kita bukan orang sana tanpa paham-paham gitu, apalagi ada yang luka sekali sampai hari ini itu kerusuhan-kerusuhan yang terjadi awal tahun 2000 tentang reformasi, bagaimana perkampungan yang saya baca, saya belum pernah kesana, memang saya pernah kesana. Itu setelah konflik itu Kristen Islam jadi gampang terpuruk gitu ya. Betul sekali. Padahal mereka itu beda agama itu biasa, karena mereka satu pang itu biasa, keluarga ada yang berbeda agama itu mereka rukun. Zaman itu waktu itu ada Idul Fitri, Natalan, Tahun Baru, itu mereka sangat-sangat ini gitu. Itu kalau kita baca ya minimal baca dua buku sila atau beberapa yang lain, atau lihat film yang dari novel Mas Jen RS yang Mas Patrick sebut tadi, dari novel kemudian iya itu pokoknya ada tulis-tulisnya, aduh saya lupa judulnya, mohon maaf Mas Jen RS. Sepak bola ya. Iya, tentang sepak bola itu, menarik itu. Membuat orang rukun gitu ya. Betul, suara-suara khas ya teman-teman dari Maluku itu juga kalau indah-indah gitu. Baik korenya yang mengaji atau teman-teman dari gereja, ada nilai-nilai tradisi yang sebenarnya mengikat gitu ya. Bahkan saya iri dengan teman-teman dari Maluku ini yang sebenarnya pengguna aktif, bukan cuma Maluku, mohon maaf ya, Indonesia, teman-teman Indonesia yang di Sulawesi, Papua, sebagainya itu pengguna aktif bahasa Indonesia yang paling aktif. Ya, betul banget. Cakapan. Iya, jadi dalam sejarah bahasa Indonesia kita, itu mereka yang paling aktif. Kalau saya ini, ya saya berbahasa ibu saya di sini, tapi kalau sudah merantau baru saya berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kita pun, akarnya itu tidak hanya dialek Jawa, dialek Banjar, ada dialek Ambon, ada Batak, ada Aceh, ada Papua, gitu. Jadi kesejarahan itu harus pemersatu kita. Jadi membuat kaya akar perbedaan kita dan
memahami perbedaan itu dan membuat itu menjadi sesuatu kekuatan, bukan perpecahan. Dan kasus rame-ramenya Kapi dan Kapi Mura ini yang katanya Islam ini, saya kira menjadi pembelajaran buat kita bahwa tidak sekarang soal apakah di Islam apakah nasrani, tapi lebih ke soal bagaimana dia sebagai aktor aktif dengan sukrakyat Ambon untuk melakukan perjuangan perlawanan terhadap penindasan rasa tanah air kita, tanah air. Kalau dulu zaman Pak Harto itu ada PSTB, Pak PSTB ya. Buat pelajaran PSTB itu di indoktrinasi nasionalisme dari ini gitu ya. Ya kayak gitu kira-kira ya dulunya. Jadi ini tinggal diubah set mitosnya ke glorifikasi agama. Jangan kayak gitu. Oke, pesan Mas Iqbal ya jangan dipakai lah yang seperti itu, karena ya kalau menurut saya pribadi itu sangat apa ya, ya sangat memalukan ya begitu. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan Mas Iqbal tadi dalam dalam dunia penelitian, mungkin kalau seorang peneliti itu salah dalam risetnya, itu mungkin ya itu bisa dimaklumin sebenarnya. Tapi jangan sampai seorang peneliti itu bersikap tidak jujur begitu ya. Dan ya, kita tahulah seorang peneliti itu harus objektif. Dia tidak apa ya, dia hanya berpihak kepada kebenaran tapi bukan berpihak kepada latar belakang dia. Nah, terkait dengan kondisi yang sekarang ini, tadi Mas Iqbal menyebutkan bahwasanya keriuhan ini sebenarnya terjadi juga karena kita tahu di Indonesia itu ya literasi sangat lemah sekali, banyak orang tidak suka membaca. Waktu saya jadi guru itu saya sempat berkesimpulan jangan-jangan pelajaran sejarah itu tidak diminati ya karena metode pembelajaran selama ini sangat tidak asik, terlalu banyak menghafal begitu ya. Jangan berpikir saya ini jago menghafal atau Mas Iqbal itu jago menghafal, kami bukan penghafal, sejarah bukan ilmunya menghafal ya. Nah, terkait dengan lemahnya literasi, budaya malas baca, yang mana dari budaya malas baca itu memberi celah munculnya informasi-informasi yang singkat tapi tidak jelas begitu ya. Ya, sebenarnya pemerintah ini ya sebaiknya berbenah begitu ya, membenahi dunia pendidikan agar orang bisa baca, semakin banyak membaca, semakin orang belajar sejarah itu lama-lama seseorang itu akan menjadi kritis. Nah, selanjutnya adalah sesi pertanyaan dari audience. Yap. Ada pertanyaan nih dari Iqbal Adi. Oke, namanya Iqbal juga. Iqbal Adi. Oke. Apa pertanyaannya? Mohon izin tanya terkait kritisi banyak sejarawan Indonesia atas buku, salah satu buku yang kemarin tributnya tentang Katimura. Apakah ada referensi yang bisa kami bisa lebih lanjut baca terkait kritisi sejarawan atas metodologi buku tersebut? Sorry. Yang lain selain dari buku. Terkait dengan Katimura? Iya. Oke. Okay. Nah, begini Mas Iqbal, ada pertanyaan dari Mas, maaf nih, namanya mirip ya. Nah, dari Mas Iqbal Adi. Adakah referensi lain selain dari referensi yang ramai disebutkan itu yang terkait dengan sejarah Patimura? Mungkin selain juga yang ditulis Sapi ya? Oh, tadi siapa? Gitu. Silakan, Mas. Ya, jelas suara saya, Mas Patrick? Sangat jelas sekarang. Lanjut. Ada, itu yang Ionano Lita bukan? Ini yang Sapi ya? Nah, oh ya, okay. ada dua kan, itu nama Ionanulita ya, yang yang di mata Orde Baru. Tapi memang tidak banyak ya, saya tidak tahu ya kalau yang bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Tapi yang mudah diakses masyarakat, saya kira untuk sedikit tentang Patimura. Tapi saya sarankan tidak hanya membaca Patimura saja, tapi sejarah Maluku atau Maluku Utara secara umum. Nah, misalnya mungkin tidak banyak didapat, tapi sarankan di perpustakaan daerah coba dicari buku ini. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan ditulis dengan
Earth ini meneliti tentang Maluku tuh 40 tahun lebih. Hmm. Sampai beliau hidup sekarang masih aktif, sering sebelum pandemi masih sering aktif ke Indonesia, ke Ambon ya. Itu satu. Oke, boleh disebutkan nama judul bukunya, Gus Mas Iqbal? Oh, Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku. Oke, saya Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku. Dua jilid ya. Yang pertama jilid tentang antropologi kebudayaan, yang kedua tentang sejarah. Ada sedikit tentang Thomas Matulesi atau Pakimura di sana. Tapi lebih menarik karena nanti tidak hanya tentang Matulesi, tapi juga Pakimura, tapi juga tentang sejarah Islam, sejarah Kristen, tradisi, budaya, mistiknya juga gitu ya, kesenian. Nah, tentang sejarah rempah-rempah, kuliner gitu. Ada banyak hal di sana tentang kajian tentang mitologi Nunusaku tadi, tentang banyak hal yang menarik. Jadi kita bisa mengenal Indonesia itu tidak pulau Jawa saja, Jakarta saja, Jogja saja, gitu ya. Tapi juga ada tentang tentang daerah-daerah lain yang kita membuat kita lebih cinta tentang tanah air. Tentu saja kalau Anda tidak suka membaca yang berat-berat, kalau yang tadi saya rekomendasikan bukunya ringan. Okay. Ada lagi dari keturunannya Pakimura, dari pihak sebelah ya, karena kan Pakimura kan Thomas Matulesi kan tidak menikah dan tidak punya keturunan, tapi dari farmnya itu nulis buku. Mas Petrit masih ingat nggak? Baru-baru ini terbitnya bukunya. Oh iya iya iya. Diterbitkan Yayasan Obor Indonesia. Itu juga saya sarankan biografi Kapiten Pakimura atau Thomas Matulesi. Itu saya kira buku yang cukup baik menjelaskan tentang Pakimura. Yang lain ya, teman-teman yang baik, saya sangat menyarankan teman-teman membaca sastra dan film ya, untuk hiburan, untuk membuat merangsang kita untuk memahami sejarah lebih menyenangkan. Novelnya yang tadi Mas Petik, Tulehu Jalan Lain ke Tulehu bukan ya? RS, ya. Ya, tentang sepak bola dan juga sudah difilmkan. Selain itu, kalau yang lebih sejarah, ada karya almarhum Romo Mangunwijaya, Raja Ido Kiyo, apa lupa saya. Ada novel tentang sejarah yang wawancara Raja, lupa saya. Novel itu bagus banget, tentang sejarah lisan, tentang tradisi lisan masyarakat Maluku. Jadi ada banyak sebenarnya novel-novel tentang Indonesia Timur. Bagus, banyak banget yang bagus-bagus, dan sekarang malah banyak yang jadi juara-juara karena favorit. Itu menandakan bahwa buku teks sejarah itu tidak terlalu diminati, tapi kalau karya fiksi tentang sejarah itu diminati orang, itu fakta. Yang film-film tentang dokumenter tentang sejarahan, dan mungkin itu jadi bisa dikonfirmasi dengan teman-teman Anda, saudara Anda, atau tenaga Anda, atau sejawat di pekerjaan yang punya farm atau silsilah keluarga dari Maluku. Itu juga bisa membuat kita bisa mengkonfirmasi kalau bahasa Islam itu kita melakukan tabayun ya, cek dan recheck gitu. Mungkin benar gak informasi ini? Kamu tahu nggak soal ini? Okay. Itu lebih baik. Kritis ya? Tidak tunggal pengetahuan ini. Baiklah. Begitu Mas Petri. Mungkin pertanyaan lain? Nah, benar sekali. Sebaiknya semua perpustakaan daerah itu menjadikan buku ini sebagai referensi. Mungkin ya karyanya Matit Sapia ini tentang Pakimura, mungkin bukunya Pak Nanu Laita itu bisa diterbitkan ulang dan menjadi referensi di perpustakaan. Dan yang tidak kalah penting ini pemerintah juga ya. Pemerintah ini seharusnya membuat pelajaran sejarah ini menjadi menarik. Selain menjadi menarik, wajib bagi pemerintah juga untuk menjadikan sejarah ini sebagai pelajaran yang mengajarkan kepada anak-anak untuk bersikap kritis kepada informasi. Kan enak kalau seumpama sejarah itu bisa dijadikan alat untuk mengecek sebuah informasi. Jadi pemerintah nggak usah pusing dengan hoak gitu ya. Jadi mungkin pekerjaan Depkominfo Menkominfo menjadi lebih ringan lagi. Maaf ya pemerintah kalau saya menuntut berlebihan. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Berhubung pertanyaan sudah selesai dan
kita sudah berada di penghujung acara ya. Jadi acara akan saya tutup. Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan teknis kami, dan mungkin saya sebagai pemandu acara mungkin bukan hanya membosankan ya, tapi terlalu banyak gitu ya. Saya terlalu banyak sensor hari ini agar tidak menyakiti golongan-golongan tertentu. Saya minta maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa menonton acara kami Talk to Crew minggu depan jam 5 sore. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami Mas Iqbal yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, senang sekali, semoga kita bisa membuat acara ini lebih menarik lagi di sesi-sesi berikutnya begitu ya. Oke, semuanya salam.